Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wiwi Kamarullah di TVO Informasi Tanpa Batas. Pemirsa, gabungan organisasi mahasiswa dan kepemudaan mendesak Polda Maluku Utara mengusut tuntas kasus penyelewengan dana CSR yang diduga dilakukan mantan Bupati Heinamotemo. Aspirasi ini disampaikan pengunjuk rasa di kantor Bupati dan Polres Halmahera Utara Selasa 7 Maret. Pendamo juga meminta perusahaan tambang emas Nusa Halmahera Mineral segera membangun pabrik pemurnian atau smelter sesuai perintah undang-undang. Berikut liputan selengkapnya. Gabungan ormas yang terdiri dari GMKI, GMNI, Pemuda Pancasila, Pemuda GMIH, LMND, SPH, dan Format melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati dan Polres Halmahera Utara Selasa 7 Maret. Di kantor Bupati, pengunjuk rasa mendesak perusahaan tambang emas Nusa Halmahera Mineral segera membangun pabrik pemurnian atau smelter berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Asisten 1 Sekretaris Daerah Halmahera Utara Subak Risalim saat menerima pendemo menjelaskan tuntutan dari beberapa elemen organisasi mahasiswa dan masyarakat itu akan disampaikan ke Bupati. Pasalnya Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah tengah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Memegang tampuk kepimpinan ada di luar daerah. Jadi walaupun hari itu orang bicara panjang dan lebar, dia ke kesimpulan, saya mohon maaf, belum bisa. Dari kantor Bupati Halmahera Utara, massa bergegas melanjutkan aksinya di Polres Halmahera Utara. Di depan Polres Halmahera Utara, para orator secara bergantian melakukan orasi. Dalam tuntutannya, pendemo mendesak Polda Maluku Utara agar segera mengusut tuntas kasus penyelewengan dana CSR yang diduga dilakukan mantan Bupati Heinamotemo. Kapolres Halmahera Utara AKBP Irfan Indarta menerima langsung pendemo di ruang rapat Mapolres, menjelaskan tuntutan atau pernyataan sikap aksi akan dirampungkan dan disampaikan ke Polda Maluku Utara. Pasalnya kasus ini ditangani langsung Polda Maluku Utara. Di depan puluhan pendemo, Kapolres juga berjanji akan menanyakan perkembangan penyelidikan kasus ini ke bagian Reskrim khusus Polda Maluku Utara. Saat menerima pengunjuk rasa, Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Ibnu Hajar, Kasat Reskrim AKP Yanto Slamet, dan Kasat Intelkam Polrea Halut AKP Benny Krons. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Jeffrey Tuhuleru, TVO melaporkan.